Halo semuanya, selamat datang di channel gaming gua ini, teman-teman. Alright, kita kembali lagi teman-teman di konten gameplay masih di laptop teman-teman, yaitu masih di salah satu game Steam. Kali ini gua menemukan suatu game teman-teman, suatu game antara misteri, puzzle atau detektif semacam itulah teman-teman ya, dengan judul Escape Room The Sick Colleague teman-teman, yang kalau di Steamnya ada make bahasa Deutsch juga. Subtitlenya yaitu The Kranke College teman-teman. Jadi ya, ini adalah game mungkin puzzle teman-temannya bisa dibilang ya. Kita langsung masuk ke menu utamanya teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas. Pertama ada titlenya di tengah pusat teman-teman dari layar kita, Escape Room The Sick Colleague, terlihat jelas. Terus di sebelah kiri ada If you like the game you can support it by buying the supporter DLC. Okay. Itu bisa jadi salah satu opsi kita teman-teman ya. Bagi kalian juga kalau mau nyoba game ini, boleh banget tuh coba beli DLC-nya. Terus mungkin di kiri bawah ada pilihan bahasa teman-teman. Kurang lebih ada 10 bahasa di sini bisa kalian pilih. Gak ada Indonesia, iya itu adanya Polandia teman-teman. Dan di sebelah kanan bawah ada beberapa menu seperti Steam Stats-nya teman-teman ya, statistik kita bermain gamenya. Mungkin log teman-temannya, log dari gamenya, update log atau patch gitu teman-temannya, note. Terus ada versinya 2.2.4 Steam dan juga ada hint. Di sebelah kanan atas ada new game. Nanti mungkin kita akan coba new game dari tombol itu teman-teman ya. Kita sekarang akan membahas menu yang ada di bagian tengahnya teman-teman. Berapa menu utamanya? Nah, dari paling bawah ada quit game untuk kalian keluar dari gamenya, ada channel Discord mungkin ya. Mungkin ini bisa dimainin bareng-bareng ya. Jadi selagi Discord kalian bisa saling tukar-tukaran hint atau clue teman-teman ya, untuk keluar dari ruangan sesuai namanya ya, escape room teman-teman. Terus di atasnya ada credits, yaitu sederet nama orang-orang yang berpengaruh teman-teman terhadap pengembangan game ini, yang memberikan dampak dan juga mengerjakan ya teman-temannya game ini. Di atasnya ada scoreboard, mungkin cepet-cepetan orang ya ranking yang terhitung di Steam teman-temannya, servernya. Terus ada setting teman-teman. Let's go, kita buka setting dulu. Ini adalah setting, beberapa setting sederhana teman-teman yang ada di game ini. Udah gue sesuaikan juga supaya pengalaman rekaman gue kali ini baik teman-teman ya, nggak mengalami kendala. Terus atasnya ada how to play, nanti mungkin akan kita coba. Ada load game, karena tadi gue udah sempet coba tes gamenya teman-teman. Sekarang apa-apa gue bikin gameplay di laptop harus gue tes dulu supaya gue tahu gimana setting-settingannya supaya aman pas rekaman. Di atasnya ada multiplayer teman-teman, beta. Ini dia multiplayer, mungkin kalian bisa main bareng teman-teman kalian, masuk sama-sama di channel Discord. Dan juga ada adventure, tapi nanti kita akan coba menu new game dulu teman-teman. Tapi sebelumnya let's go, kita coba kali ya menu how to play ini. Mungkin kita dapat berapa ilmu-ilmu yang bagus untuk coba game escape room pertama gua kali ini teman-teman. Ini adalah game escape pertama gua, let's go. Alright, jadi ini ada beberapa controls teman-teman ya. Keterangan. Pertama movement seperti biasa ya, crouch, jump, look around juga ada, read text. Ya. Zoom in. Nanti pasti ada keterangan bantuannya juga teman-temannya, informasi bantuannya. Pas nanti kita ketemu interaksi terhadap environment-nya, lingkungan sekitar kita nanti di game. Terus segala macam beberapa how to play lainnya. Sebenarnya ini menu juga bisa kita akses teman-teman di menu pause saat nanti gameplaynya telah berlangsung. Jadi mungkin kita akan keluar dan let's go aja langsung kita new game teman-teman. Kita coba game satu ini. Alright teman-teman, ternyata salah. Ternyata new game itu maksudnya untuk nge-restart gamenya mungkin ya teman-teman ya. Jadi kita akan langsung aja coba menu paling atas adventure yang tadi gue udah coba juga. Di sini ada dua pilihan ruangan teman-teman ya, default dari gamenya. The Sick College, bentar gue baca dulu. You just wanted to check in on your college after he had missed 2 days at work. Oh, kita hanya perlu untuk ngecek kolega kita teman-teman ya, partner kita setelah dia melewatkan 2 hari di pekerjaan mereka teman-teman. Cuti 2 hari atau nggak kelihatan mukanya selama 2 hari. But there is no reaction neither to your knocking nor ringing on the door. Jadi nggak ada respon saat kita mendatangi rumahnya. Nggak ada tanda kehidupan. Not home. You think as you notice something lying under the doormat. Oh, ya.
worried about the well-being of your treasure college, you decide to take a look. Jadi kita memang anaknya pengen tahu banget, teman-teman. Walaupun ada keterangan atau tulisan not home di doormat, teman-teman, dari kolega kita ini, tapi tetap aja kita coba masuk, teman-temannya, menelusuri apa yang terjadi dengan kolega kita, the sick colleague, teman kita yang lagi sakit, teman-teman. Activate tutorial gue onin, gue centang, teman-teman. Tapi sayangnya room pertama ini, teman-teman, entah kenapa tulisannya room under construction. Kalau kalian bisa lihat keterangan di sebelah kanan, ada keterangan yang paling penting di bagian atas. Itu adalah topiknya, teman-temannya, di paragraf pertama. The first room of the game is currently disabled due to copyright issues. Ya ampun, game escape room aja kena masalah copyright, teman-teman. Sayang banget. Jadi kita akan coba yang Barbara Secret. Oh, ini keterangan untuk the Sick College yang ruangan pertama. Kalau ini Barbara Secret, teman-teman, beda lagi keterangannya. Gue baca sebentar. After the unsettling events that lead to the errors of your sick college and your heroic rescue of Barbara, she invites you for a dinner that night at her house on the beach. Oh, kita ternyata nama teman kita itu Barbara, nama kolega kita itu. Setelah event atau peristiwa Barbara sebelumnya saat dia sakit menghilang 2 hari, kita diundang makan malam di rumah dia di pantai, teman-teman, ya. On your arrival, you notice her being a bit nervous. Okay, dia nervous, teman-teman, saat kita ketemu. And you count it for the fact that she barely escaped the big threat of being kidnapped. Okay. And all thanks to you. Segala macam, teman-teman, sampai akhirnya kita pokoknya harus keluar dari ruangannya Barbara ini deh, teman-teman, ya. Intinya Barbara ini punya sedikit, mungkin bisa dibilang trauma dari kidnap, teman-temannya, atau rasa ketakutan berlebih. Intinya Barbara adalah orang yang misterius. Jadi kita akan coba, teman-teman, telusuri ruangannya dan mungkin keluar dari ruangannya si Barbara ini yang wallpapernya kayak salju-salju, teman-teman, putih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's go, kita masuk ke Barbara Secret Room. Alright, kita udah sampai di ruangan Barbara satu ini. Suhu ruangan di rumah gue udah gue bikin adem, temen-temen, ya. Jadi laptop gue nggak tahu ya, nih suara kipasnya kedengeran lagi atau enggak. Tapi seenggaknya aman ya, karena tadi di resolusi segini grafisnya masih patah-patah, nge-lag banget. Untungnya gue udah nurunin suhu ruangan. Oke, press klik kiri dari mouse kita untuk interact atau tombol tengahnya. Ini nggak bisa ya. Ya nggak mungkin lah ya, segampang itu kita bisa keluar dari ruangan ini. Hold Alt di keyboard untuk interact in different direction. Oke, sama aja, tetap aja belum ada. Hint, perhaps looking out of the window reveal something. Oh, oke. Berarti kita butuh ini dong, kursi. Oke, ini kita bisa duduk, teman-teman, bisa crouch, maksudnya jongkok ya, bisa loncat dan bisa zoom. Ini nggak bisa diambil ya. Ah, ampun, kemana dong? Oh, ini tangga. Kita bisa inspect barangnya. Alright, sebentar, gue butuh dia posisi begini. Oh, tetap aja. Oke, kita posisikan dengan benar. Let's go, teman-teman. Aduh, hanya ada bulan, nggak ada apa-apa lagi. Oh, ini apa nih? Kunci. Udah, apakah ini jawaban kita? Aduh, wait. Inspect. Different direction, gak juga. Hold ini untuk aim. Lah, gak bisa juga. Wait ya. Oh, apa bukan, enggak segampang itulah ya. Masa ini kunci buat pintunya? Oh iya. Paham. Sebentar, ini kunci kita taruh mana enaknya ya? Taruh sini aja. Alright, hint lagi.
Akhirnya itu doang teman-teman, gak ada lagi. Cuma itu doang. Gak ada apa-apa, gue takut jump scare lagi dari situ. Kulkas, kulkas gak bisa. Gak bisa kita buka teman-teman kulkas ya. Oke, kita coba telusuri sebelah sini, gak ada flashlight kita teman-teman. Ini adalah bagian belakang kulkas kita. Harusnya sih gak ada apa-apa di sini ya. Ini apa nih? Gak juga. Bukan apa-apa. Ini bisa nggak kita interaksi sama ini? Gak bisa juga. Ini bar-bar baru pindahan apa kulkasnya masih begitu? Alright. Oh, ini ada lubang kunci. Sebentar. Oke, sebentar ya. Kita coba buka laci-laci ini satu persatu. Semoga kita dapat petunjuk. Alright, ada recorder ya. Coba kita pencet. It's really frustrating. We've such a high demand for our goods, but we can't deliver fast enough. We have to optimize before we lose customers. Alright, I'll schedule a meeting with Simon next week. Okay, maybe I'm being paranoid, but I got the feeling someone is watching me. This man. He keeps popping up wherever I go. I think I saw him first at the casting. What is he up to? What if he's there? I need to take precautions, just in case. I guess the hairdresser is not coming today. Again! This is so annoying. If this happens one more time, I swear he won't get his money. Feeling cold. We're meeting tonight at our cafe at 9 o'clock. I really like her. I hope this time I can make it work somehow. The police were here. They said a man tried to break in earlier today, and someone was with them who claimed to have rescued me. What the fuck? I tried to act like a normal person and even offered an invitation for dinner. What was I thinking? That could be dangerous. Oh my god, what should I do? Good thing I've prepared for this. Alright teman-teman, itu suara Barbara ya. Memang ada seseorang yang kayaknya mau ngikutin dia terus. Akhirnya tadi polisi kalau nggak salah udah bertindak. Tapi entah kenapa tadi gue kurang dengerin lagi deh ya. Ada masalah dengan pengantaran dia, teman-teman dia mungkin punya usaha Barbara ini ya. Kurang lebih begitu loh ceritanya ya. Sebentar, gue harus cek satu persatu di ruangan ini. Gue ketemu puzzle teman-teman di belakang sini. Tapi belum tahu gimana cara gunainnya. Oke. Di sini sih nggak ada barang apa-apa ya. Sebentar, kita akan terus coba cari informasi. Mungkin ini adalah pola yang nanti bakal kita ketemu di clue selanjutnya. Oke, hintnya masih sama, itu-itu aja. Coba, ini kita ambil kunci ini dan kita coba buka. Ini mungkin piano bisa dibilang ya. Kemana caranya? Interact, 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 press. Nah, open the desk. Oh, ini meja kerjanya Barbara. Wait, wait, ini recorder. Gue coba taruh sini dulu aja, Pandora. Jadi ini laci bisa gue tutup. Dan di sini ada catatan. Income for November masih kosong. Ada mesin tik juga. Nyala ini mesin tik loh. 55 sama dengan nggak ada. Sebentar teman-teman, kita akan coba lagi buka. Ada uang, lumayan nih. Oke. Coba bentar ya, gue pengen coba lihat apakah di lacinya yang lain ada barang. Nggak ada. Susah main begini ya. Tadi di salah satu box ada tulisan for charity teman-teman, tapi gue nggak bisa buka box ini. Di atap nggak ada.
Oh, apa di atas kulkas bisa jadi ada sesuatu? Coba ya, coba ya, coba. Coba. Aduh, aduh, salah, salah. Coba. Rotate-nya gimana? Coba rotate. Ah, R. Oke. Bentar, taruh sini. Nggak ada sesuatu di atas kulkas. Oke, kita coba telusuri lemari yang di sini ada sepatu, box, ada gelas, ada botol sirup kah ini atau wine, nggak tahu juga ya. Strawberry. Coba kita tanya, kita taruh sini dulu teman-teman. Selebihnya nih box nggak bisa kita apa-apain. Ini ada apakah ini? Top casting, tapi nggak bisa kita apa-apain juga. Alright, sekarang kita butuh tangga kecil ini lagi. Oke. Ada apa aja ini? Oh, wait, wait, ini kebuka. Kamera, tapi nggak ada isinya. Kalau ini? Oh, ini ada duit. Widih. Kalau ini? Ada kunci. Ini kayak teapot gitu ya. Dan ini vas bunga. Inikah kunci rumah? Inikah kunci rumah? Inikah kunci rumah? Oh, bukan. Bukan, teman-teman, bukan. Wait. Ini kunci gede, lebih gede dari kunci yang sebelumnya untuk membuka desknya Barbara. Tapi kira-kira kunci untuk membuka apakah itu? Eventually. Alright, teman-teman. Setidaknya gue dapat satu. Gue baru ngerti maksudnya. Ternyata ini bisa dimainin, teman-teman. Lihat ya. Ini adalah kunci yang bisa kita akses untuk ngebuka lemari. Wait ya, coba. Gua akan coba dulu teman-teman ikutin walkthrough-nya. Mau nggak mau, gua akhirnya harus buka walkthrough. Nah, lalu di sini dari mana coba gua bisa dapetin kayak begitu kodenya? Ya ampun, gua udah buka kemana-mana. Ampun. Gini nih game escape room. Nah, ini kunci teman-teman bisa kita pakai untuk ngebuka berangkas kecil ini. Wait ya. Yah, ampun. Coba gua pencet. Nah. Oke. Okay. Kayaknya berubah kah? This is a lot of money in the bin. Maybe there is even more. How much? Bentar ya, gue akan coba kumpulin duitnya di satu tempat yang sama. Gue akan taruh dia di sini. Gue akan taruh yang ini di sini juga. Gue akan satuin duit-duit ini dulu teman-teman. Tadi di mana lagi duit kita ya? Oh, di sini. Alright. Sesuai walkthrough, dia taruh ini kotak box di sini. Dan kotak ini nanti mungkin diperlukan, jadi taruh aja di sini. Gua akan susun aja nih satu jadi satu semuanya. Wait ya. Lucu nih teman-teman. Bentar. Setelah ini ternyata masih ada beberapa room teman-teman. Jadi bukan hanya ini doang room yang ada. Alright, hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah ngitung duit yang ada di sini, teman-teman ya. Dari pertama dari ini dulu.
Berapakah jumlah ini? 1000 ya. Coba kita taruh nanti di sini. 1000. Ini gue udah nulis itu lagi tadi. Coba CE. Bisa nggak ini diklik CE? C. Oke, good. Coba ya. Gue akan klik satu persatu teman-teman. 1000 tambah ini berapakah ini? 1000 ampun susah banget. Wait, bukan. Oke, mungkin gua akan skip. Alright, gue udah selesai ngitung duitnya 34.000 dan terbukalah ada satu kotak di situ. Aduh. Nah, ini dia. Wait, gue ambil. Ini adalah pisau untuk digunakan ngebuka ini, teman-teman. Aduh. Coba. Good. The pattern in the fridge. Ah. Okay, wait. Ada sepatu di sini, ampun. Kita ngikutin pattern di situ, teman-teman ya, untuk puzzle yang dari sini. Itu dia patternnya. Ini harusnya di sini. Di atasnya kosong ya. Di tengah-tengahnya lingkaran. Wait. Itu yang daerah sana ya. Teman-teman, setelah berapa lama gue ngerjainnya, akhirnya lihatlah puzzle di sini udah gue selesaikan dan ada pintu kebuka di sebelah sini. Ternyata tetap aja kita nggak keluar lewat sini, teman-teman. Let's go. Kita akan lanjutkan perjalanan kita ini. Ternyata di sini kurang lebih ada 4 room kalau nggak salah ya, tadi di video yang gue tonton. Banyak ternyata. Harusnya gue tadi nggak makan banyak waktu di sini. Yuk. Waduh, gelap banget lagi. Waduh, gelap banget. Ini apa nih, tombol kah? Wih, ada ruangan di sini, teman-teman. Akhirnya terang juga nih ruangan. Tadi kita dari sono tuh. Tunggu, lihat ada merah-merah di sini. Alright, jadi ini adalah ruangan selanjutnya. Gua nggak tahu mau ngapain di sini, teman-teman ya. Jadi mungkin kita akan coba. Lihat apa yang bakal kita kerjain di sini. Alright, ternyata ada beberapa barang yang harusnya kita bawa ke sini. Udah, gue harus bener-bener ikutin walkthrough, teman-teman ya. Gue bener-bener nggak tahu lagi mau ngapain di sini. Oke, pertama itu, kedua ini, ketiga adalah sepatu. Selebihnya udah kita tinggalin aja di situ. Let's go. Lo mana sepatu? Nah, itu satu. Itu
ini paper 2. Yang satu lagi ini tape recorder Pandora. Oke. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan di sini, teman-teman. Kita akan lakukan perlahan-lahan ya. Satu persatu, teman-teman. Sampai akhirnya nanti semuanya bisa dilewati. Alright, selanjutnya adalah kita harus mencet-mencet tombol ini. Wait, teman-teman. Ini ada yang salah sebentar. Alright. Ini selesai, teman-teman. Dan setelah ini kita harus pakai tape recorder Pandora ini. Bentar, gua akan coba taruh di sini aja dulu sebentar. Alright. Ini adalah voice activation, teman-teman. Jadi mungkin gua akan coba pakai ini. It's really frustrating. We have such a high demand for our goods, but we can't deliver fast enough. Pintu kebuka. We have to optimize. Wait. Kita masuk ke ruangan selanjutnya. Bisa diambilkah ini sepatu? Oke, bisa. Alright, teman-teman. Kita ketemu pasangan sepatu ini. Wait, ini kita nggak bisa lari ya? Gue jadi deg-degan. Kita taruh di sini. 3738. And then kita puter ini. 3738. Ruangan kebuka, teman-teman. Ada pop mie di sini. Kita taruh di sini dulu dan kita akan menuju ke sini. Kayak ruangan studio, teman-teman. Alright. Ini nggak bisa kita buka laptopnya. Jadi, apa hal yang perlu kita lakukan adalah lihat ini pattern, ada pattern lampu ini, teman-teman, pas nyala. Kita coba sekali lagi ya. Oke, lampu mati dan nyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita coba. Kita coba. Wait, teman-teman, sebentar. Gue pengen tahu cara untuk lari. Kita nggak bisa lari kah? Lari, 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 lari. Gak ada. Oke lah, kita coba dulu aja. Ini, dan ini. Good. Udah kebuka laptopnya. Alright, teman-teman, untuk mengakses laptop ini, kita itu butuh banget catatan ini, teman-teman. Ternyata di sini dia gunanya. Aduh, gue nggak bisa lari ini ya. Singkat cerita, teman-teman, seharusnya ini adalah guide kita untuk ngebuka password laptop sesuai dengan kode yang ada di router itu. Tapi ya, mau kemana lagi? Kali ini kayaknya kita harus coba bener-bener nge-cheat, teman-teman ya. Kodenya adalah DYGH. Alright, setelah itu kita harus ngambil semacam penggaris di sini. Aduh, ampun, gue salah tadi, gue pencet lagi. Nah, sesuaiin di sini, teman-teman. Wait. Alright. Ya ampun.
Alright. Bener-bener susah banget teman-teman. Otak gue nggak nyampe main game kayak begini. Untung aja ada walkthrough di YouTube. Singkat cerita teman-teman, ternyata ini identification number kita buka adalah untuk melihat, gunanya adalah untuk melihat penggaris itu antara di sini atau yang satunya ini. Dan singkat cerita, ternyata ini tingginya harus kita atur. Ini nggak bisa kita atur ya. Alright teman-teman, di ketinggian 167, sebentar, ini harusnya 167. Ada tiga kombinasi kode. Ini satu, sama ini satu. Oke, kita coba ya. Kita akan coba di lemari kecil yang ini. Nah, ini dia. Wait, wait, itu tadi. Aduh, ampun. Wait ya. Ini dan ini. Nah, kebuka ini. Alright, teman-teman, ini adalah disket untuk melihat bentar. Salfok. Sandes, ampun. Mereknya kok jadi Sandes. Itu adalah disket untuk melihat foto. Sementara itu foto yang harus kita cari adalah yang kodenya -1125. Alright, jadi kita harus cari yang 1125. Ini berapa nih? Enggak. Ini berapa? Enggak. Ini berapa? Enggak. Ini? Enggak. Ini? Enggak. Ini? Enggak. Ini 1125. Ini 1125. And then kita masukin ke foto ini. Itu dia teman-teman, lihat foto orangnya. Makin gregetan gua. Orek teman-teman. Orang yang ada di foto ini harus kita cocokkan dengan data yang ada di dinding sebelah sana. Mukanya. Ini dia, ketemu. Umur 25 tahun, blonde, brown, dancing, singing. 19A2021. Alright, setelah itu teman-teman, 19A2021 kita akan cari datanya di laptop. Aduh, kameranya rusak dah nih. Wah, kita nggak bisa lagi ngambilnya ya. Bisa. 19A2021. Ini dia teman-teman, 19A2021. Alright, sini ada datanya teman-teman. 876789. 876789. 876789. Ini dia harus kita ubah. 87 wait. 87 6 7 89. Masuklah kita ke ruang keempat, teman-teman. Wait. Kita harus ngambil bungkus Indomie yang tadi. Pop mie, maksudnya pop mie. Bentar.
Kita membutuhkan ini. Kita membutuhkan ini, teman-teman. Wait. Ini kita taruh sini. Dan ternyata di keranjang sampah sini ada satu lagi. Orek, teman-teman, ternyata dari 3 bungkus Indomie ini ada kode. Tuh, kode pertama 1. Wait ya. Ini bikin ke 1. Terus bungkus kedua 4. 1 menit 40. Wait. 1 menit 40. Dan yang terakhir ini adalah angka 5, 145. Dan oke, teman-teman, kita akan pencet ini tombol proses. Lalu kita akan ambil perlahan. Kita ada harus ngumpulin beberapa barang di sini. Pertama benda ini kita taruh, teman-teman. Wait. Kita taruh benda ini di sebelah sini. Lalu ada ini, kita taruh di sebelah sini, dan ini kita rapikan. Masih proses, teman-teman. Wait, jadi deg-degan gue ya. Gila, switch gede banget. Dan selesai. Oke. Jadi barang-barang ini akan kita tempel di sini, teman-teman. Gue nggak tahu ini apa, kenapa bisa di oven atau itu bukan di oven, di microwave dibikin. Waduh, apalagi ini. Alright. Kita akan coba buka switch ini. Ada kodenya, teman-teman. Kodenya adalah ini. Coba ya. Alright. Kita buka egg hunt. Teman-teman, lihat ini ada telur. Sebenarnya nggak kelihatan, tapi ini adalah kayak mungkin AR, bukan AR, VR mungkin. Ini telur. Gue jadi deg-degan. Ada di sini, dan kita akan menuju ke ruangan pertama kita. Di sini ada. Dan selanjutnya ada di situ. Alright. Ada 3, teman-teman. Pertama ini angka 1. Wait. Sebentar. Gua taruh sini. 1. And then ada telur di sini angka 2. Gua taruh dulu. 2. Dan yang ketiga ada di sini. 3. Dan terbukalah ini, teman-teman. Alright. Ada 3 barang yang harus kita taruh lagi ke bawah semuanya. Kita kumpulkan di ruangan laboratorium bawah sana. Let's go. Gue jadi deg-degan sendiri nih. Satu si switch, kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa lari, teman-teman. Pertama switch. Terus nanti ada kedua lagi adalah yang kita baru aja buka di bawah sini. Ini satu, wait ya. Gue harus jalan, agak bisa lari gue.
Satu lagi kita akan ke atas. Kita ambil satu lagi. Korek semua barang tuh di sini biar nggak pangling gua. Gua coba tutup aja pintu ini. Alright. Alright, pola-pola ini harus kita bikin dengan benar juga. Kita tempel di dinding semua. Ini di sini. Ini di sini. Dan switch kita taruh balik ke sini. Alright, sebentar. Jadi teman-teman, ini harus dalam satu urutan yang sama. Kita sambil putar recordernya si Barbara. It's 9:30. I'm just checking on maintenance for the new one. We only got one pill, 1 milligram left, but I guess we'll have to do. Okay, so I'm getting notes now. Shit! She jumped me. Thank God, Barbara wasn't here. I'd probably in one of those boxes right now. Apparently, having the doses does not work. Okay, no more mistakes. It's not that hard. On arrival, 10 milliliters GHB. Red fish eating, 90 milligrams MDMA. Then, on every maintenance, rohypnol and 2x zerpium for the transport. Oh, I need a drink. She's asleep. Good. Time to relax. Oke, itu dia recorder dari penculiknya Barbara ya, kalau nggak salah. Dan itu semua kode-kodenya ada di benda-benda di depan kita ini. Dan intinya sesuai apa yang di walkthrough, gue ikutin walkthrough aja deh teman-teman, udah pusing banget. Gue akan coba kombinasi kode untuk ngebuka medical box ini. Alright, yang pertama, 8, 7, 3, 2. Wait, berapa kodenya ya? Ini 3, 3, 2. Ini 7, 8, 7, 3, 2, bener. Ada di bawahnya semua teman-teman. Ada di bawah semua, 8, 7, 3, 2. Coba kita lagi ya. Ada dua teman-teman. Ada dua kertas beginian lagi. Wait. Kita akan taruh ini dia di atas. Satu di sini dan satu lagi di sini. Alright, jadi kombinasi yang tepat adalah yang pertama ini. Terus yang kedua, oh ini mungkin plan kali ya. Gue baru nyadar lagi nih kayaknya plan deh. Terus yang ini, terus ini, terus ini. Oh no, ini plan apa? Oh no 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 no, ini plan apa? Os, ini plan gue udah baca teman-teman. Alright teman-teman, inilah dia momen escape kita. Perhatikan angka di sini, 741329, 741329. Let's go. Di sini teman-teman, ini adalah momen pelarian kita. 741329. Push the button. Come on. Inilah momen pelarian kita teman-teman. Wait, gua harus masuk ke sini.
Ini dia boxnya. Oh, deg-degan. Ternyata ini escape plan yang ada di plan yang tadi ditempel di dinding, teman-teman. Yaitu kita kabur ke perairan atau laut. Gak ada yang ngejar kita kan ya? Alright. Ada escape ini. Teman-teman, akhirnya kita sampai teman-teman. You have escaped dengan waktu gameplay 1 jam 9 menit 46,312 detik. Itu pun dengan bantuan walkthrough, teman-teman. Bayangin kalau nggak pakai walkthrough. Gue tadi ngira satu ruangan doang bahkan. Ternyata ada 4 ruangan dan itu pun kita masih bolak-balik antar ruangan. Ampun teman-teman. The crate you are crouching in begins to fall and lands hard on the deck of a boat. You hear men shouting command hastily. Your box is being dragged under deck and shortly after that the door to the dark cargo space shuts above you with a loud bang. The motor roars and the ship accelerates quickly. Escape and trap again, rings a bell, what a fate lies ahead of you. Was that a wise decision you contemplate? Dan segala macamnya. But how long will take only the creator himself may know. At least we have escaped, teman-teman. Jadi kita okein aja biar gak lama-lama di sini. Let's go. Alright, teman-teman. Asal kalian tahu, tadi gue habis nge-assign high score. Gue pilih quit dan ternyata nggak ke menu utama, malah langsung keluar dari gamenya, teman-teman, balik ke menu Steam. Jadi gue akan langsung aja tutup gameplay kali ini, teman-teman. Escape Room The Sea College, The Kerangka College, teman-teman. Waduh, susah banget, gile. Abis gue kayaknya kapok mainin game puzzle-puzzle escape room kayak begini. Tapi at least gue mencoba, teman-teman, dan akhirnya gue dapat satu gameplay escape room pertama gue, teman-teman. Bagi gue sendiri, orang yang gak terlalu suka main puzzle-puzzle escape room, gue bener-bener, kalau gak ada bantuan walkthrough, gue gak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Ini butuh pikiran yang bener-bener beyond. Harus kemana-mana pikirannya, teman-teman. Jadi bagi kalian yang suka game puzzle berat kayak begini, teman-teman, kalian wajib banget cobain game Escape Room The Sea College di Steam, teman-teman. Itu pun ini masih Barbara Secret Room-nya ya. Belum yang tadi yang pertama banget tuh, The Sea College yang pertama. Jadi mungkin sekian gameplay escape room pertama dan mungkin terakhir bagi gue ini, teman-teman. Untuk gameplay berikutnya gue masih bermain game di laptop, teman-teman. Nantikan aja nanti perkembangannya gimana. Jadi jangan lupa kalian untuk nonton video gue yang udah ada di channel gue sebelumnya dan yang akan gue buat setelah video ini, teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. See ya!